Kembali bergabung bersama kami pemirsa di update Quick Count Pilkada DKI 2017. Kembali kami akan memperbaharui informasi Anda terkait hasil perolehan suara sementara Quick Count menurut survei dari SMRC. Kita lihat sekarang seperti apa pertarungan dari ketiga pasangan calon dari Cagub dan Cawagub DKI Jakarta. Kita lihat pergerakan dari bajai calon Cagub dan Cawagub kita. Ya, kembali kita lihat di sini pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot kembali mengungguli pasangan nomor urut 1 Anies Sandi. Ahok Jarot berada atau memperoleh suara 41,79% suara, sementara Anies Sandi berada atau memperoleh 41,13% suara. Total suara yang sudah terkumpul dari Quick Count ini sekitar 22,6% suara dari 13.023 TPS yang tersebar di DKI Jakarta. Dan kita kembali melihat nampaknya untuk bajai dari Cagub dan Cawagub nomor urut 1, kita lihat di sini pasangan AHY dan juga Silviana Murni nampaknya masih belum melaju pesat, pemirsa. Masih dengan perolehan suara sekitar 17%, di sini 17,08% perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1. Dan kembali kami akan informasikan informasi terkini terkait Quick Count dari Pilkada DKI Jakarta 2017, tetaplah bersama kami. Ya, kembali di live hitung cepat Pilkada DKI Jakarta. Ini suara yang sudah masuk sudah mulai banyak ya. Sudah mulai. Ini nampaknya semakin sini semakin cepat suara yang akan masuk. Ya. Udah terlihat ini sekarang kan, relawan Baja Dharma. Nah, ini suara baru mau masuk hampir 20% saja sudah meningkat. Jadi memang ini situasi ini pasti akan berubah sampai nanti di atas 60% baru mulai terlihat lebih. Oke. Mas Edi ingin menyatakan sesuatu? Enggak, saya melihat proses yang sampai saat ini ya. Ya seperti kata orang bijak, it is not over until it's over. Nah, jadi kita tunggu hasil akhir nanti. Mas Ferry? Ya, saya ini ajalah lihat aja karena sekarang sambil jalan nanti kira-kira 1 jam lagi kita bisa lihat kan perkembangannya berubah-berubah terus. Jadi santai aja. Baik, ya itu tadi pernyataan dari tim ses dari masing-masing pasangan calon. Kita akan menyaksikan secara langsung laporan rekan Friendly Sagala yang saat ini ada di Rumah Lembang. Friendly Sagala, silakan laporan Anda. Ya, halo. Ya, suasana terkini di Rumah Lembang Menteng Jakarta Pusat, rumah pemenangan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Ini sangat ramai sekali di mana sejak pagi sejumlah warga yang berasal dari sejumlah daerah di Jakarta seperti dari Cipinang, Kebagusan, Mampang, ada juga dari Pluit. Ini sejak pagi sudah mulai memadati Rumah Lembang Menteng Jakarta Pusat dan seperti yang terlihat di belakang saya, ini bagaimana suasana warga Rumah Lembang ini sangat histeris terlebih lagi memang karena memang tim pemenangan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat menyediakan dua layar besar di sini agar masyarakat dapat melihat bagaimana penghitungan suara Quick Count yang dilaksanakan hari ini. Ini mereka langsung histeris ketika Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat muncul di layar dan memang nanti direncanakan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat akan langsung mengunjungi Rumah Lembang Menteng Jakarta Pusat untuk menyapa warga di sini. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, saat ini Ahok sudah menuju ke Rumah Lembang karena tadi kita ketahui Ahok sedang mengadakan pertemuan internal di rumah kediaman Megawati Soekarnoputri. Sementara Jarod saat ini memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan masih memantau sejumlah TPS yang ada di Jakarta, kemudian nanti akan menyusul Basuki Cahayapurnama ke Rumah Lembang Menteng Jakarta Pusat ini.
Dan rencananya nanti pada pukul 4.16 waktu Indonesia Barat, ini Basuki dan juga Jarot akan menggelar konferensi pers terkait hal-hal mengenai pilkada serentak ini dan juga mengenai bagaimana respon dan juga sikap mereka terhadap penghitungan suara ini. Tasya.